Halo teman-teman, selamat siang di waktu gue sekarang. Gue sekarang kedatangan paket. Seperti yang kalian lihat, ini dia. Seperti kalian yang sudah tahu, di judul pun juga sudah gue sebutkan ya. Jadi di beberapa hari sebelumnya gue lagi ada masalah sama handguard dan stang gue ya. Buat kalian yang follow Instagram gue, mungkin kalian tahu lah ya. Jadi makanya gue beli handguard baru. Dan seperti apa handguardnya, yuk kita langsung aja unboxing ini juga sebagai bukti ya guys, karena sekarang apa-apa harus pakai bukti. Masih disegel ya. Ini paketnya juga baru datang banget, karena gue langsung cepat-cepat unboxing biar gue langsung pakai. Ini dia dari Twistic Custom. Gue nggak disponsorin ya, gue beli sendiri. Karena sebenarnya udah lama gue ngincer ini, cuman belum kepengen beli. Sekarang gue butuh handguard baru, saatnya gue waktunya untuk beli. Ini ada baut-bautnya, murnya. Ini ada bracketnya. Dan ini cover handguard. Oke. Ini cover handguardnya, nggak ada manual instructionnya ya. Ini aja teman-teman. Ini bracketnya, besi padat ya, bukan aluminium, ini besi guys. Tebel banget tuh, tebel, berat. Jadi nggak akan lebeu-lebeu nih, goyang-goyang. Dan ya, baut-bautnya juga lengkap sih, lengkap banget tuh. Ada yang besar, ada yang kecil. Oke, ya, langsung aja kita coba pasang. Nah teman-teman, sekarang gue mau ngerakit dulu handguardnya biar nanti gampang dipasang. Soalnya di sini nggak ada manual guide-nya, jadi gue harus meraba-raba dulu. Langsung kita cobain satu-satu ya. Ini katanya harusnya di sini.